Remaja perempuan SF berusia 16 tahun ditangkap aparat Polres Sika lantaran menerima endorse atau mempromosikan link judi online melalui aplikasi Instagram. Warga Jalan Merpati, Kelurahan Kota Baru, Kota Maumere, Kabupaten Sika masih berstatus pelajar memperoleh upah 7 juta rupiah. Kapolres Sika, AKBP Hardi Dinata melalui Kasih Humas Polres Sika, AKP Susanto, mengatakan SF diamankan unit Tipiter Polres Sika pada Kamis 25 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit handphone, 2 akun digital media sosial, serta 2 buah SIM card telepon. Ia menuturkan, SF menyebarkan link yang terhubung ke situs perjudian online dan dapat diakses oleh pengguna melalui media sosial Instagram milik terlapor. Pelaku SF mendapat keuntungan Rp 7 juta. Tindakan SF dikategorikan dalam tindak pidana, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kapolres Sika menyampaikan praktik perjudian online menjadi fenomena yang kerap membuat masyarakat resah. Polri berkomitmen memberantas praktik perjudian online. Dia mengimbau masyarakat di Kabupaten Sika untuk tidak melakukan perjudian serta mempromosikan judi online di medsos. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.